Jadi hari ini kami dari tim Peduli Sama akan memberikan bantuan berupa modal usaha kepada Pak Gito. Nah, kita sudah menyiapkan gerobaknya. Seperti apakah gerobaknya untuk kita lihat sama-sama. Nah, ini dia gerobaknya seperti ini. Sudah kami dekor dan sudah kami bersihkan. Lalu, kami juga sudah menyediakan atap buat melindungi dari panas ataupun hujan. Nah, ini gerobaknya seperti ini kurang lebih. Ini juga bisa kita seperti ini. Nah, ini dia gerobaknya. Di sini ada laci juga. Lalu di bawah ini juga ada laci. Ini untuk penyimpanan stok-stok jualan dari Pak Gito. Nah, ini dia gerobaknya. Kurang lebih gerobaknya seperti ini. Untuk itu ikutin terus pembagian hari ini. Let's go, sikat! Nggak punya usaha, dikasih modal seneng om. Saya bersyukur dikasih modal untuk usaha apa aja, bersyukur. Ya, jadi hari ini kami dari tim Peduli Sama Yayasan Tanggung Pengharapan sedang memberikan bantuan kepada Pak Gito. Dengan bantuan modal usaha ini dapat memberikan modal sehingga Amin. Pak Gito bisa merenovasi rumahnya lagi dengan baik. Amin. Amin. Biar kalau banjir atau hujan bisa Pak Gito bisa jadi tenang dan nyaman. Amin. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak kepada donatur Tangan Pengharapan dan anak buahnya pun dan yang lain-lain termasuk Bunda yang panjang tangan dari ke saya banyak-banyak terima kasih banget. Saya nggak diduga dapat bantuan Tangan Pengharapan. Tulus hati mengucapkan terima kasih buat pertolongan Anda bagi mereka yang membutuhkan melalui program Peduli Sesama bersama Yayasan Tangan Pengharapan. Program Peduli Sesama akan mengadakan konsep baru untuk terus melakukan perubahan bagi mereka yang membutuhkan. Nantikan program kami selanjutnya, Helping People Live a Better Life.